Sementara itu, tindakan tegas Malaysia itu merupakan signal jelas kerajaan tidak iktiraf Israel sebagai sebuah negara. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Malaysia tidak akan sesekali bersekongkol dengan Zionis khususnya dari segi ekonomi. Lihat, ini adalah selari dan selaras dengan dasar kerajaan yang memberi penegasan tentang beberapa isu melibatkan Israel. Saya lihat tidak ada satu dari segi dasar kita konsisten, ya, dan komitmen kita kepada untuk memperjuangkan nasib rakyat Gaza itu yang antara menjadi keutamaan.